Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris mengisi akhir pekan pertama Ramadan dengan safari dan sholat tarawih di Desa Marta Manunggal, Kecamatan Pahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyerahkan bantuan masjid dan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Gubernur Jambi Al-Haris melaksanakan safari Ramadan pertama dan sholat tarawih di Desa Marta Manunggal, Kecamatan Pahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Minggu 26 Maret 2023. Pada kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga menyerahkan bantuan masjid dan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam sambutannya, Al-Haris menyampaikan dua poin penting pada bulan suci Ramadan ini, yakni pentingnya berbagi pada sesama dan mengajak masyarakat pada bulan puasa ini untuk meningkatkan rasa bersyukur. Hal ini karena Jambi dalam keadaan yang aman dan tenang. Meskipun Al-Haris mengakui masih ada sedikit masalah seperti angkutan batubara, namun ia menilai itu biasa dalam dunia ekonomi yang terkait hajat hidup masyarakat banyak. Karena itu, kita harap ini momen interaksi antara kita dengan masyarakat, khususnya di batubara ini, nanti habis taraweh, nanti setelah bisa taraweh, nanti habis itu kita akan diskusi tentang acara dan juga bantuan dari Basnas dan sebagainya. Tak kalah penting, Al-Haris menutup sambutannya dengan mendoakan masyarakat Sungai Bahar. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.